Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Fir'aun berkuasa, dia pernah mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan. Hal ini berkaitan dengan ramalan bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Hal ini tak pelak membuat para ibu khawatir. Alih-alih mereka berbahagia ketika melahirkan atau mengandung, akan tapi setelah mendapatkan atau setelah ada perintah dari Fir'aun, maka mereka menjadi sangat khawatir. Hal ini juga tak terkecuali kepada ibunda Nabi Musa radhiyallahu anha yang dikenal dalam sejarah namanya Yukabad. Saat Fir'aun mengeluarkan perintah tersebut, ibunda Nabi Musa memang sedang mengandung, sudah sangat tua dan pada masanya, dan kemudian melahirkan, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat cantik, yang sangat ganteng. Dan akan tetapi ibunda Nabi Musa itu seperti ibunda yang lain merasa khawatir, jangan-jangan anak ini juga akan dibunuh oleh Fir'aun sehingga dia akan kehilangan anaknya. Dan dia juga tidak tahu kalau anaknya ini akan menjadi seorang nabi sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 1 sampai 13. Dan di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memberikan wahyu atau ilham kepada ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardiihi fa idza khifti alayhi fa alqihi ila fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami telah wahyukan kepada ibunda Nabi Musa, telah kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, yang pertama kalau dia tidak takut an ardiihi, adalah dia menyusuinya. Dan kalau takut fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, dan jika dia takut maka dia bisa membuang atau menaruh Nabi Musa di sungai. Wala takhofi wala tahzani, dan kemudian serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, jangan bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan dia kepada ibunya dan menjadikannya sebagai seorang rasul. Ini ilham Allah kepada Nabi, kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian karena takut, ibunda Nabi Musa ini menaruh Nabi Musa dan membuangnya ke sungai Nil. Dan sungai Nil itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala mengalir ke istana Fir'aun. Dan kemudian dilalah kersaning Allah, mungkin seperti itu, Fir'aun, istrinya Fir'aun melihat dan jatuh hati kepada bayi tersebut dan memeliharanya. Di sisi lain, ibunya masih khawatir, jangan-jangan setelah saya taruh Nabi Musa di sungai sesuai dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ini akan dimakan oleh binatang buas atau akan di tergelam dan lain sebagainya. Oleh karena itu ibunya Nabi Musa memerintahkan kepada saudara Nabi Musa itu yang sudah yang lebih tua untuk mengikutinya. Dan setelah ketahuan berada di pemeliharaan pemeliharaan Fir'aun, maka ibunda Nabi Musa itu lebih tenang. Dan kemudian diketahui bahwa istri Fir'aun mencari susuan untuk bayi tersebut, dan Nabi Musa alaihissalam hanya mau menyusui di antara sekian banyak wanita itu, hanya mau menyusui dari ibunya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, inna radduhu ilaiki, kembalikan. Dan Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya dalam keadaan selamat sebagai ibu susuan.
Ini adalah contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan kita pun di dalam beramal itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakkalna ila Allah, atau dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni'mal maula wa ni'mal wakil, sebaik-baik tuan dan sebaik-baik yang bisa kita jadikan sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga berkaitan dengan keriduan yang sudah kita bahas dalam doa hari-hari yang pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dalam arti bukan tidak bekerja, kan, tapi bekerja dan kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan kepada orang-orang yang ahli tawakal. Dan marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan termasuk orang-orang yang tawakal, faizin, dan muqarrabin pada hari yang ke-10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'alni fihi minal mutawakkilina 'alaik, waj'alni fihi minal faizina ladaik, waj'alni fihi minal muqarrabina ilaik bi ihsanik ya ghayatat talibin. Ya Allah, mohon jadikan aku di antara orang-orang yang bertawakal hanya kepada-Mu, dan jadikan aku di antara orang-orang yang menang di sisi-Mu. Jadikan aku di antara orang-orang yang dekat dengan-Mu, dengan kebaikan-Mu, wahai tujuan orang-orang yang memohon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa kita dengan berkah bulan Ramadan ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.